Halo guys, welcome back to my channel. Sebelum kalian lanjut ke videonya, jangan lupa kalian like video ini sebanyak-banyaknya dan share video ini ya. Dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Dan jangan lupa tinggalkan komen kalian di bawah kolom komentar ya. Jessica Iskandar menangis saat Richard Kyle mengantar El Barak pertama kali sekolah. Diketahui, Jessica dan El memutuskan untuk pindah ke Bali, sehingga El Barak pindah sekolah di Bali. Saat hari pertama masuk sekolah, El Barak diantar langsung oleh Jessica Iskandar. Namun tak disangka, Richard juga ikut mengantar El Barak sekolah. Jessica mengunggah video saat dirinya menangis, air matanya menetes deras. Ia menyertakan tulisan "Not okay" di unggahan tersebut. Jessica menangis lantaran melihat El dipangku oleh Richard. Di unggahan tersebut, ia mengungkapkan perasaan sedihnya. "Sad, super sad, super duper sad," tulis Jessica Iskandar. Sebelumnya, Jessica Iskandar membenarkan jika hubungannya dengan Richard sudah berakhir. Sebelum hubungannya kandas, Jessica mengungkapkan bahwa dirinya kecewa terhadap Richard. Ia mengaku terlalu antusias mempersiapkan pernikahannya sendiri. Di balik kandasnya hubungan Jessica dengan Richard, rupanya El Barak merasakannya. Jessica membeberkan El Barak terlihat murung. "Kemarin El Barak sempat bilang di mobil, 'Mommy, kenapa Daddy ninggalin kita? Kalau memang Daddy gak cinta Mommy lagi, mungkin aku akan panggil dia Uncle lagi,'" cerita El Barak. El bahkan menguatkan Jessica Iskandar. "Mommy, we strong okay. If Daddy not look past anymore, you still have me and we well together like long time ago. Mommy, kita kuat. Jika Daddy tidak segera terlihat, kamu tetap punya aku dan kita akan bersama-sama seperti sebelumnya," tutur Jessica menirukan perkataan El. Jessica mengakui kesalahan dalam hubungannya dengan Richard adalah kesalahan dua belah pihak. "Kita doakan saja yang terbaik untuk Jessica Iskandar. Jika memang jodoh, dengan Richard tidak akan kemana,"